From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Welcome semua yang ada di sini, please jangan lupa di like and share ya guys. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Halo, di sini gua ada teman-teman. Salam ya ahli kubur. Dawin Wakanda win guys. Oke, okay, kita lihat player yang ada di sini di pasu. Wow, malam ini guys kita lihat mana jalannya yang gak pake apa-apa. Ada
guys yang mau open member silakan DM ke Instagram, tapi slow ya. Untuk berapa hari ini Wakanda lagi slow respon di Instagram karena lagi ada trouble dengan adminnya, lagi pada sibuk ya. Oke guys, kita lihat dari tim pertama di sini ada tim dari EUND, wow, dan Ereda. Sayang sekali tim satu orang yang terhilang. Dan kita lihat dari dokter kecil dari tim-tim Eza, Pisok, Lim dan Lisa di sini ya. Kita lihat dan kita lihat dari tim 3 di sini ada Black ya. Black ada tim 4 ada WRC di sini. Ya, kita lihat pertama dari tim dokter ya. Dokter kecil di sini akan turun di graveyard. Ada namanya. Graveyard. Oke. Okay. Maaf ya. Oke. Okay. Di graveyard dan kita lihat dari dokter sini belum ada pemburuan yang sangat baik. Lanjut ke Black di sini. Black akan turun di rumah peak di sini ya guys, rumah peak ya. Rumah peak malam ini. Oh, sampai satu orang tertek down dari Black. Black aja. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat dapat tim tertek down di sini. Terpulangkan dari back Vito di sini, nampaknya perlawanan dengan tim. Kita cek ya guys, kita cek. Oh, nampaknya dari tim 11 tackle dua orang di sini. Sudah mantap di sini. Dari Black harus terpulangkan, hampir saja tim yang sudah terpulang ya. Tiga orang tinggal Black Za di sini dari tim Black Za. Oh, hati-hati Black Za. Black Za nampaknya, sorry guys, gua agak nge-lag, posisinya lagi nggak stabil. Oke, okay, Black Za sudah tertake down di sini. Suara in game-nya kebesaran. Tim Black kasih tahu ya, Black sudah tertake down di sini dari peak oleh tim 11 di sini dari tim 3. Semangat anak-anak. Makasih Bunda, aku juga semangat Bunda. Oke, di sini dari tim 12 turun di Ogre ya guys. Belum terlalu terburu-buru, belum ada perlawanan sama sekali, tapi tim 11 sudah mendapatkan 4 kill, 4 poin di sini. 4 poin dari sini kita get. Kita lihat dari balik ke tim 7 di sini masih, oh nampaknya dari fokus harus tertek down satu orang tapi masih bisa diselamatkan. Kenapa ini? Kita lihat ya. Kita lihat tim siapa berapa. Oh, nampaknya dengan Wakanda gini ya. Nampaknya dengan tim 7 dengan tim 6 akan bertarung gitu ya. Kita lihat dari Wakanda sudah mulai tembakan dia. Kita lihat dari Wakanda Ezo mulai memaju. Ezo saya sekali terpektor di sini, tidak ada senjata yang dikumpulkan, tidak ada yang bisa dibawa dari Ezo. Ezo terpektor mulai sampai kurang pas dari San. Kita lihat dari Wakanda Sain ya. Wakanda Sain di sini kita lihat posisi dia mulai memundur. Oke, dari dokter harus tertake down dua orang di sini. Oke, DPZA, aduh sayang sekali dari tim 2 sini harus terpulangkan, terlobi di sini. Tidak bisa berajak keluar di sini posisi dia. Kita lihat dari Wakanda di sini coba memundur dengan timnya. Tidak mau terburu-buru, tidak belum ada senjata yang diperlukan. Kita lanjut ke tim yang sudah mengkill dari tim Wakanda di sini ya. Tim 9 ya, sudah menculik Sun ya di sini ya. Tim 10 kita lihat dari Bumps di sini. Masih slow-slow ya di Factory, Intel Bambu. Kita lihat di Zog dan AMS Conan masih ada di Factory. Nampaknya dari Factory ini akan menuju ke Clock Tower. Tim siapa aja yang akan bertahan di sini? Tim siapa aja yang siap kita habiskan? AM Focus 71 timnya terhilangkan. Saat dua orang tertake down, kita lihat. Nampaknya perlawanan dengan tim 9 di sini ya, betul banget. F Acu di sini. Oke, satu orang harus naik, satu orang
saja sudah tidak tahan. Haruskah dipulangkan ke lobi, kawan? Janganlah setega itu, kawan. Oke, harus dipulangkan dan satu orang melarikan diri untuk menyelamatkan posisi rank dia. Kita lihat dari satu tim tujuh hari kehilangan. Oh, dari Wakanda juga. Kacau balau di sini. Ice Jerry harus terhilang satu timnya dan Wakanda San harus terhilang dari ke lobby dan Lisa juga harus ngendok di sini. Agak berat perlawanan kalian malam ini, anak-anak gua. Bukan kaleng-kaleng malamnya ya. Hati-hati guys ya. Hati-hati saya semua di sini. Ini kan gampang, tinggal klik-klik aja. Guys, kalau nggak di lag, gua nggak scatter lagi ya. Kalau nggak di lag nggak asik nih. Lag dong guys, bantu gua lag gitu loh guys. Jangan bantu gua subscribe and share. Biar gua tambah semangat ini loh guys. Ya. Subscribe itu gratis loh guys. Yang bayar kuota kalian. Tim 9 di sini kita lihat menuju factory. One Focus di sini harus kehilangan 2-3 timnya dan Wakanda di sini harus terculik 3 orang. Hati-hati Wakanda, Dokter Melissa mengendok saja, tidak ada pilihan lagi. Kita lihat dari tim 4 ini, kita lihat. Oh, nampaknya di tim 4 sudah ada di Sentosa nampaknya. Tidak mau terburu-buru, tidak mau ambil resiko juga. Semua pemain-pemain yang ada di sini mencoba di main pinggir zona di sini. Kita lihat dari tim 1 di sini. Oh, nampaknya tim 1 sudah steady di RDA di Captain di sini. Tak mau terburu-buru. Kolas main enggak? Last nampaknya malam ini enggak main. Nanti ya jam 11 ya. Kayaknya last jam 11. Last agak malam ya. Kenapa? Last tipenya suka yang keras-keras. Jadi malam tuh tipenya keras-keras ya. Nampaknya satu orang terngelek apa gue yang ngelek. Kita lihat bukan cuma PUBG. PUBG. Ini yeah. Dari tim 1 sudah tertekan sudah mengumpulkan satu poin di sini ya. Dari tim 2 harus terpulangkan di lobby. Oh, nampaknya tim gua lagi naik, Bambang. Siapa yang enggak beres ini? Kok nge-lag ya? Black semua suhannya global saja dari tim berapa ini? Dari tim 8 di sini nampaknya. Tim 8 mulai terbaring di sini. Kita lihat dari tim 8. Oh, bukan. Oh, dari tim 9. Bukan lagi, dari tim 10. Bukan juga. Tim 12 berarti. Bukan juga, berarti tim 1. Dah, gitu aja gampang kan? Tolongan tim 1. Malam ini malam Jumat ya guys ya. Ya, jangan lupa ya. Malam Jumat gua harusnya ngeluyul nih. Heal. Di heal, di defense, semua segala macam.
gampang dipelajari ini. Kita mantau ini aja, tim-tim yang ada jalan. Iya, kan si misalkan si JJ itu J. Yuk kita lihat lanjut ke timnya Wakanda Sun. Di sini belum ada pendi-pendi pol. 19 tim yang ada di sini. 19 orang yang ada di sini, bukan 19 tim ya. 19 tim kebanyakan, Om. Tim dari satu sudah menahan di sini di atas gunung kota tua di sini ya. Nampaknya dia akan turun gunung nampaknya dari tim satu di sini. Dari WRC sudah terpulangkan di lobby di sini. Banyak tim yang terpulangkan terbaik di sini, guys. Anda tidak barbar, Anda di camping langsung, guys. Hati-hati, guys. Dari tim 2 di sini mencoba bertahan dan santai, tidak mau terburu-buru, tapi hati-hati dengan tim 2. Tim 2 hati-hati. Dari Sun di sini kita lihat sudah memasuki Mas Elektrik. Mas Elektrik sungguh-sungguh nyaman ya di sini. Belum ada tapi zona kejauhan di sini. Om, hati-hati dari tim 8. Kita dari lanjut ke tim 8. 6 poin yang mereka kumpulkan di sini. Sudah masuk di kota tua, sudah terburu-buru, tidak mau ambil pusing dengan tim yang ada, tapi banyak yang tertekan. Oke, takedownan dari seorang Firman di sini. Kita lihat ya. Oh, bukan. Tim 10. Siapa yang nge-takedown dia? Akhirnya di-takedown juga. Siapa yang nge-takedown dia di sini? Siapa? Satu nampaknya di sini. Tim 8 dan tim 1 satu nge-takedown di sini. Dari tim 8 di sini harus terpulangkan ke lobby dari RE dan bos. Kita lihat mulai dari war-war nih. Sprayan dari RE dan skill di sini. Seluruh tim sudah main posisi aman di sini. Siap-siap, 16 player yang masih ada. 16 player. Terima kasih Bang Tech Live-nya. FF Indo biar rame. Ih, aman. Yang lagi live mangat AA. Thank you so much ya. Yeah, thank you so much. Dari tim 1 coba pakai kaleng sarden ya, kaleng. Oke, dilihat dari tim 2 di sini ya. Tim 2 masih slow santai di pinggir zona, nampaknya mereka jaga posisi rank ya. Dan tim 6 juga harus terpulangkan dari Wakanda Sun di sini ya. Harus merelakan Wakanda kehilangan playernya di sini dengan tusunnya. Dari tim 1 di sini kita lihat sudah menurunkan kotak ajaib ya. Dari Doraemon dikirimin ya. Pintu ajaib ya. Oke, dari DR Lisa di sini coba masuk ke zona, hati-hati Lisa untuk tidak maju di sini. Dan tim 8 coba sprayan sangat mantap dari tim 1 di sini. Hati-hati 10 spray aja, 10 aja bisa dapatkan Ambon di sini kita lihat. Kita lihat dengan karnya ya. Cara PWM dia pakai nih. Woi. RGAIP kita lihat di sini sudah ada di kota tua. Hati-hati tim 1. Tim 1, tim 8 dengan tim 1 akan berhadapan di sini. Siapa yang bisa memenangkan di sini? 8 cuma 3 orang. Tim 1 satu komplit. Kita lihat. Nampaknya dari tim 8 ini akan balas dendam ya, karena temannya diculik satu orang. Kita lihat malam ini guys, Ambon kita lihat posisinya. Udah menelukan kotak ajaibnya ya. RGIP kita lihat, hati-hati tim 1 sudah nunggu. Posisi Anda terketahui di sini. Oke, tim 1 untuk mundur main pinggir. Jangan tak mau terburu-buru mereka dari Erda. Panik kita lihat. Semua posisi ada di posisi masing-masing. Sayang sekali guys, posisi Erda sangat-sangat nyaman di posisi 1 di sini ya. Dari tim 8 sangat nyaman, dia menguasai zona malam ini guys ya.
nampaknya akan berpihak kepada dia. Hevos, kita lihat tembakan dari si Hevos. Gila, sungguh sakit. Coba menaiki posisi. Hati-hati, satu Ereda Seal sangat asik ditembak. Satu bayar satu nampaknya pertandingan malam ini, gila. Dari tim 10 akan kamu ikut campur. Nampaknya tim 10 akan ikut campur di sini, guys. Dari orang ketiga dan tim 12 kita langsung dari seorang Firman di sini menguasai posisi peak. Nampaknya siap-siap. Busuk basi 175. Gila. Gila, benar-benar gila ini permainan. Ya. Keras banget. Auto pala ini, bukan auto ayam lagi, auto pala kita. Mainnya auto pala. Auto pala, kita lihat 105, kita lihat. Kita lihat, kita lihat apa yang terjadi. Shotgun ya. Ah, terbentur di sini kalah cepat, tapi ada backupan dari teman-teman dari tim 12. Tapi sayang banget, bisakah diselamatkan zona sungguh sakit dari Ripa di sini? Ayo, bisa Dep. Bantu dia. Hati-hati zona Dep, tidak bisa Dep dibantu kali ini. Sudah lepasin aja, udah percuma, enggak bisa dipaksa. Tim sudah track down tiga orang di sini. Hati-hati. Rata sudah, rata sudah. Kita lihat semua posisi di masing-masing di sini. Kacau semua, tekton semua. Banyak yang tertekton di sini. Firman sudah 4 poin di sini, tim 12 di sini. Hati-hati. Dan kita lihat kill yang paling banyak, guys, dari tim 8, guys. Ya kan? Evos dan Ambon sudah 5, Erega IP dengan kill total 12 kill yang mereka kumpulkan di sini. Kita lihat spray dari Ambon. Kita lihat, hati-hati Bambang, zona semakin menipis. Kita lihat Firman jauh, kita lihat. Kita lihat seorang Riva sini untuk maju di sini. Tim 8 terjepit ini. Tim 8, hati-hati. Tim 8, satu orang, hati-hati. Tim 8. Oke, guys, kita boleh cek dari timnya 8 di sini total 7 kill, dilanjutkan dengan nih bos dengan 12 kill dan dari tim 3 6 kill. Oke, guys, boleh di screenshot dulu semuanya teman-teman yang ada di sini ya. Screenshot dulu, screenshot dulu. Oke, screenshot dulu semuanya, screenshot boleh ya. Screenshot. Oke, guys, kita jeda 5 menit. Thank you. We'll be right back.
3 Oke, di map baru, di map kedua ini kita lihat tim-tim yang terbaru di sini, tim-tim yang sudah angkat. Nampaknya banyak tim yang pasrah dan ya udahlah, selesai ini fast gitu loh. Sebenarnya bagi gua adalah gini loh guys. Walaupun kalian tusun di match pertama, tapi lah masuklah di match kedua ini untuk berjuang balik dan balas dendam kembali. Cie, ilah, itu baru namanya player guys ya. Kita lihat ya guys, dari Wakanda sini turun di Freeze ya, Wakanda e-sport di sini nampaknya untuk mencoba, dan tim 5 di sini ada Nice di sini akan turun di Veil. Kita lihat dari tim 4 di sini, kita lihat tim 4 nampaknya turun di Central, dan tim Nice dengan WRC di sini akan bertemu ya. Kita lihat ya pertarungan mereka ya, tapi mereka lagi looting-looting, kita nggak usah ganggu dulu, nanti kalau ganggu ceweknya ngamuk lagi kan. Kita lihat dari Black ini yang tusun tadi mencoba untuk war malam ini ya. Barbar di match kedua, ayo ayo tuh, tantangan sudah mulai masuk guys, hajar gitu dong, hajar, jangan takut ya, kita player Free Fire yang murni tanpa cheat ya. Kalah kita menerima lapar dada guys ya, berarti kita belum rezekinya ya kan, dan kita harus ulangin lagi dengan nanti malam di session ketiga guys, jam 11. Jangan lupa ya guys ya, dokter dari tim 2 di sini turun di Marble Walk ya, di sini ya Marble Walk. Dari tim 1 di sini, gila gila. Oh, tim 1 ter-take down satu orang di sini. Tim satu terpek, suaranya kecil jadi ya. Sorry. Oh, tim satu di sini, hati-hati, hati-hati. Siapa yang men-takedown mereka? Kita lihat. Tim berapa yang menghajar mereka? Kita lihat. Eh, kamu nggak tur Reza? Tur kamu jam berapa? Dari Erda tim 1 di sini harus kehilangan 3 player yang gila. Hati-hati, kita lihat siapa yang men-take down mereka malam ini. Oh, nampaknya momok bagi tim ini, tim 12 memang bener-bener ngamuk nampaknya. Tumbang match 1, match 2 babar di sini. KO. KO. Kembali dia healing dengan alok 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 alok. Kita lihat dari tim 9 di sini ada main di sini, Tsendrick di sini turun di cross di sini ya, belum mau ada perburuan dari tim 7 di sini. Tim 7 nampaknya sudah mulai mengatur posisi ya. Gua lagi penasaran dengan tim yang ini ya, udah nih kayaknya kok, maksudnya maksudnya apa ya? Gak paham mana. Dari Black, tim Black di sini. WRC di sini kita lihat. Tim 4 di sini. Central sudah menahan dia, tidak mau terburu-buru. Dari tim 1 harus terpulangkan ke lobby di sini. Kita lihat dari DR di sini. Oh, M Lisa harus ter-take down di sini. Tidak bisa ambil pilihan. Ayo dong tim 2, mana ekspektasi kalian ya?
Ayo kita lihat dari DR Lim di sini ya. Banyak tim-tim yang hancur di sini. Lag dan Bambang. Nice, harus terpulangkan ke lobby di sini. Banyak tim-tim yang bertahan di sini. Kita lihat balik ke Wakanda di sini, ada di Sky Garden ya. Oke, di Sky ya. Ya, di Sky ya. Kita lihat dari Enzo di sini. Dan dari tim 7 di sini. Zero Focus di sini. Buset, Davichi gila. Rega dan dari tim 8 di sini. Oh, yang tadi Boya ya dari tim 8, 4 poin yang mereka kumpulkan. Siapa yang dipulangkan ke lobby malam ini? Oke, dari dokter juga. Gak bisa. Yes. Kita flag di sini. Jembatan di sini tidak mau terburu-buru dan WRC posisinya masih jauh. Wakanda harus terpulangkan dua orang lagi. Malam ini bukan malam timnya ini ya, tim dari saya ya, tapi saya harus fair ya guys ya. Malam ini bukan malam tim gua yang untuk ujung gigi ya. Kita harus lihat kehilangan Wakanda semua ya guys ya. Hancur semua. Hevos kita lihat di sini, ampun di sini. Kita lihat dari tim 8 di sini, dari Evo Sambon di sini gila sungguh sakit-sakitnya ya. Pakai HP semua.
8 ngamuk di sini. 8 11 gila gila di sini ya. Isu Magic coba maju di sini dengan shotgun kecilnya ya. Hati-hati tim Magic. Kalian akan berhadapan dengan satu tim dengan total kill yang sangat banyak. 11 kill yang mereka kumpulkan. Lanjut ke tim 10 di sini. Kita akan lihat terlebih posisi kita lihat. Hati-hati tim 10. Satu tertekan sungguh keren. Sungguh keren, sungguh keren. Total kill yang mereka kumpulkan. Hati-hati. 3 player masih ada. Black kita lihat. Black posisi lawanan. Oke, Black akan membokong. Tapi posisi Black sangat sulit di lawanan. Black jangan pasrah, bertahan. Hati-hati, globalnya ditambah. Kita lihat. Hati-hati Black, hati-hati. Hati-hati Black ter take down dan pulang ke lobby. Oke, kita lihat posisi gila main-main 12 kill yang mereka kumpulkan. Sayang banget Tisu Magic sudah menahan mereka dalam zona. Dan tim 10 menahan mereka. Hati-hati dengan tim 10. 3 player, 3 tim yang masih tersisa di sini. Siapa yang terbaik malam ini kita lihat. Buka aja enggak apa-apa. Nah, buka aja enggak apa-apa selo. Kita lihat dari tim 10 slow aja. Jonah ada di sini men. Jembatan yang sungguh indah. Hati-hati mulai tersakiti dari steel di sini. Tim 8 Tisu Magic di bawah aja. Hati-hati Tisu Magic dari tim 8 sini sudah mulai menyusup di sini dari EVOS di sini. Kita lihat dari Ambon di sini. Kita lihat dari Bans di sini. Total 8 poin. Sampai nggak buta lagi dari tim 8. Kita mulai tersakiti guys. Di spam bom aja kita lihat granat yang nampaknya Tisu Magic terjepit di sini guys. Total poin. Hati-hati Tisu Magic kanan kiri, kanan kiri Tisu Magic terpulangkan di lobby di sini. Satu, oh nampaknya bangun tekton. Sungguh mantap. Akhirnya dengan posisi kedua kembali. Kok bukan malamnya tim 2, tim 8 malam ini ya. Dari tim yang boya, dari tim 6 12 kill, ditanjutkan dengan Ambon di sini total 13 kill dan EVOS di sini totalnya ada 6 kill. Oke guys, yang boleh screenshot silakan guys. Screenshot aja guys ya. Yo guys, kita jeda 5 menit. Thank you. We'll be right back.
dari tim 1 di sini, dari tim 1 kita lihat dari RDA Shield dan RDA Sun. Pene di sini kita lihat masih slow-slow aja, dan daerah Eza ya dari Lim di sini nampaknya mereka harus tersakiti di sini guys. Kita lihat dari tim 11 di sini. Eh tim 11, tim 3 di sini. Ya, kita lihat lanjut ke tim tim 5 di sini ya, Wakanda di sini. Harus pulangkan ke lobby Wakanda dari tim pertama, dari match pertama, dari match kedua, tusun dia ya. Lanjut ke tim 7 di sini. Kita lihat para tim-tim yang di sini cukup cukup baik ya, dari Wakanda juga di sini kita lihat. Dari tim 7 di sini masih slow slow santai, dan tim 8 di sini gila, menggila tim 8 mentur di sini udah ngebantai 8 3 orang di sini. Nampaknya tim 8 benar-benar panas ya malam ini ya. Dari tisu magic kita lihat di sini, LAN di sini. Rizik cu gitu kita lihat di sini. Dan tim 11 ini masih slow-slow santai juga, tidak mau terburu-buru. MR16 di sini, dari tim MR di sini kita coba lihat posisi dia udah kembali. Dengan tim 11-nya komplit lagi, ada Moze juga, gila. Benar sih Firma dari tim 12 di sini. Kita lihat ada Rizky yang komplit lagi warga sampai tim 12 di sini. Dengan tim berapa? Gila jadi. Total 1 poin dari tim 12 di sini. Mengamuk sudah. Tim 11 dengan lagi war di sini kita lihat dari tim 11. Dengan karnya ya. Dari tim 11 di sini. Sungguh-sungguh sakit guys. Kita lihat tim 1 di sini. Kita lihat RDA Panewo di sini. Kita lihat dari tim 1. Hati-hati. Black di sini kita mulai lihat. Banyak tim-tim yang tumbang ya malam ini. Wakanda juga tumbang. Ya. Banyak yang tumbang malam ini Wakanda. Kita lihat Oke,
kita lihat dari tim 7 juga masih satu tim, tidak ada kekurangan satu orang pun dari membernya ya. Kita lanjut dengan tim 8 di sini, ada RGA nih bos dengan Evo segala macam, Ambon semua. Seluruh tim yang ada di Wakanda di sini. Tim 10 di sini kita lihat dari style ada di clock tower di sini. Abang goyangin adek dong. Firman di sini dengan tim 12 kita munggu mocek dengan tim 8 di sini. 3 kill yang mereka kumpulkan, zona juga makin besar di sini, posisi di sini. Belum terburu-buru zona di sini. Zona makin besar, zona belum ada peluang ya. Kita lihat dari zona di sini ada F7. Ya. Siapa yang mereka kejar? Wakanda San juga harus jauh banget, gila. Dan Nice sudah menunggu di sini. Hati-hati dari tim 5 di sini. Nampaknya banyak yang tusuk malam ini ya. Banyak yang tusuk, banyak juga hati kalian yang hilang malam ini guys ya. Bantai ini kita lihat dulu. Nampaknya Black harus terpulangkan ke lobby di sini. Banyak tim yang harus terpulangkan ke lobby di sini. Kita lihat dari tim 7 sudah 3 poin mereka kumpul. Kita lihat posisi dari tim 8 di sini akan menuju ini ya, mereka akan menuju Bima Sakti, menuju Peak nampaknya. Mereka ambil jalur tengah di sini nampaknya posisi dari tim 8 di sini. Kita lihat dari tim 10 udah ada di hanggar di sini ya. Hanggar yang sungguh-sungguh mempesona malam ini. Oke guys. Dan Red TikTok. Kita lihat posisi dari Red di sini. Ya. Enggak, masih banyak 25 player. 25 player yang masih hidup ya. Yang hidup di cintaku dan hidup di hatiku. Okay, this is like man, I'm still nambu. Kita lihat di sini. Oh ya tadi boy guys ya, 10 poin, 1 poin yang mereka kumpulkan di sini. Kumpulin guys, pelan-pelan. Firman di sini, dari tim Ripa di sini. Ripa dan Del dan kawan-kawan. Okay di sini. Kita menuju di CPR ya dari tim 12 ini. Oh. Nampaknya dari tim-tim 12 ini udah menahan posisi ya di pinggir zona. Nampaknya mereka berpikir akan kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Wakanda harus tertekan sekarang, harus terpulangkan ke lobby semua Wakandanya. RDA kita lihat. RCSA di sini kita lihat. Nice, kita lihat belum ada terburu-buru, belum ada pemburuan yang sangat baik di sini. Dari tim 8 di sini belum ada pundi-pundi penambahan poin dari tim 8 di sini ya. 22 player yang masih hidup di sini. Kita lihat dari tim 8 akan mencoba menarik ke Bima Sakti. Tim 10 kita masih bertahan di pinggir hanggar. Zona sudah mulai mengecil. Pertengahan Bima Sakti nampaknya di sini. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan ambil tengah posisi. Agak enak ini. Tengah posisi. Dari tim 10 di sini
ada brads ini. Pintal bambu ya. Tisu ini kok kalian lagi ya? WRC juga udah banyak yang gak kuat, banyak tusunnya katanya. Dari Evo kita lihat dari seorang tim 12 satu orang 1103B ini harus kehilangan timnya ya. Game 12 harus ter-take down di sini. Hati-hati. Nampaknya pertarungan sama tim 10 di sini ya. Oh, nampaknya dengan R3 di sini, tim 8 di sini. Bener banget dengan tim 8 di sini. Rata pula tim 12 Ripa semua dengan teman-teman hard attack down di sini. Give alok bang. Give alok matamu cocot. WRC di sini. Kita lihat dari tim Foku, kita lihat total poinnya sudah 10 poin. 10 poin. Oh, nampaknya dari teman tim 7 harus terhilang dari ini ya. Oh, nampaknya sangat berbahaya sekali di sini. Kurung sama-sama. Lah. Kenapa gak dibantuin temennya guys? Tim 7 nih, tim 8 benar-benar jadi orang ketiga di sini, tim 10 di sini ya. 5 poin yang mereka kumpulkan sih. Oke, kita lihat dari Erenda di sini, WRC Elsa jauh banget dia dengan zona. Dari tim 7 hati-hati jaga posisi low yang dikeluarkan sungguh untuk menahan ini ya. Tim 1 harus terpulangkan ke lobby di sini. Tim 7 sebentar ya. Tim 8 gila sih tim 8 benar-benar ini ya malam ini. Total ada 9 poin di sini yang dikumpulkan. 10 harus kehilangan satu player ya di sini. Banyak tim. Waduh. Tim 7 harus bertahan. WRC ya sudah masuk zona. WRC hati-hati dari tim 4 di sini. Lagi ada pertarungan keras antara. Harus benar-benar kelawahan menghadapi tim dari 8 di sini ya. Nampaknya dari tim 7 akan bertemu dengan WRC di sini ya. WRC tidak mau masuk terburu-buru, benar-benar ambil pinggir zona di sini.
Dan 8 di sini tidak mau terburu-buru juga ya. Evos kita lihat sudah mulai jepam-jepam granat di sini. Sama jepam-jepam mati di sini. Mau mati enggak tuh? Sungguh sakit gila. Oh benar-benar dari tim 7 ini ya benar-benar jadi pelopor ya. Dan WRC tidak ada pilihan. Anda maju, Anda di tag. Anda tidak maju, kena jana Bambang. Tiga tim yang masih bertahan. Tim 7 dengan tim 4. Kalau tipe gua jadi WRC adalah gua coba untuk war sedikit maju untuk menahan dia ya. Karena tidak ada pilihan lagi untuk bertarung malam ini habis-habisan juga. Dari tim kita lihat total sudah ada 11 kill ya. Nampaknya sini sih hari ini. Malam ini malamnya tim 8 sini ya. Tim 8 total 12 kill, gila. Total dari tim 8 ini sudah mungkin hampir 40. Hampir saya dari EVOS di sini ya. Hampir saja. Pertarungan jarak dekat sudah akan dimulai. Ayo buat tim 8, semangat. Tidak ada pilihan untuk tim 7 dan 8 di sini harus maju. Tim 7 harus ter-takedown di sini oleh tim 8 dan by one antara solo versus trio. maju. Anda sudah terlihat. Okay, sudah ter-takedown semua dan malam ini. Dari match pertama, match kedua, match ketiga. Boleh bisa hubungi saya tim 8. Okay, good job buat tim 8. Selamat buat kalian semua. Ya, tim 2 dan tim 3 selamat juga. Total kill yang sudah dikumpulkan oleh tim 8 ini sungguh ngeri ya. 14 kill. Okay. Mantap. Terima kasih semua guys dengan di sesi pertama ini di Faster Wow. Kita akan ketemu lagi di sesi kedua jam 11 malam. Terima kasih. Bye-bye guys.